Para peneliti dari Universitas Utrecht Belanda mengetes kucing dari COVID-19 di rumah tangga yang terpapar virus. Hasilnya, 4% kucing memiliki tes PCR positif yang menunjukkan infeksi aktif dan 17% memiliki antibodi yang menunjukkan infeksi. Tanda-tanda kucing yang harus diperhatikan bila terinfeksi COVID-19. 1. Kesulitan bernafas atau sesak nafas. 2. Kelesuan. 3. Bersin. 4. Pilek. 5. Debit mata. 6. Muntah. 7. Diare. Baik pemilik hewan peliharaan maupun setiap orang yang memenuhi syarat harus divaksinasi. Pemilik hewan peliharaan tidak boleh membiarkan hewan peliharaan melakukan kontak dengan orang yang tidak divaksinasi di luar rumah. Berhati-hati saat berinteraksi dan menjaga kebersihan diri amat dianjurkan. Mencuci tangan secara menyeluruh sebelum dan setelah menyentuh kucing.